Okey, jadi pesawat, teknologi berkaitan dengan pesawat tempur kebiasaannya dianggap satu teknologi yang ke depan. Dan untuk menang dalam sesuatu peperangan, kita kena menghasilkan teknologi yang lebih advance daripada orang. Sebab tu, kalau untuk menghasilkan teknologi yang berimpak tinggi dalam negara kita, sebagai contohnya UPNM nak menghasilkan satu teknologi berimpak tinggi, jadi kerajaan kena support ataupun kerajaan kena sokong usaha-usaha untuk membina pesawat tempur sendiri. Sebab bila kita bina pesawat tempur sendiri, barulah ada usaha nak bina misal sendiri, barulah ada usaha nak bina radar sendiri, barulah ada usaha nak bina enjin sendiri. Tapi selagi kita sebagai pengguna dalam negara kita, selagi itulah kita ni tidak membina pesawat sendiri ataupun tidak membina teknologi sendiri. Dan secara logik pun, teknologi, kalau saya buat perbandingan, teknologi ni sebenarnya, dia sebenarnya adalah satu idea dan juga kemahiran. Kebanyakan yang kita beli daripada luar ni, bukan harga material tu, tapi harga teknologi tu, dia bergantung kepada apa fungsi yang dia dapat buat. Tapi kalau kita buat di negara kita, especially kalau kita buat internally dekat universiti, so kita mendapat idea dan juga teknologi itu secara percuma. Cuma kita hanya perlu fabrication process je, memerlu proses pembuatan je. Kos dia hanya pembuatan sahaja. Kalaupun kita kena bayar, tapi tidaklah semahal dengan kita beli. Itu yang saya kata tadi. Kalau kita membina pesawat sendiri, saya boleh katalah satu pesawat yang kita beli daripada Eropah menyamai dengan 15 biji. Sekurang-kurangnya pun 10 biji pesawat yang kita bina sendiri dari segi kos dia. Dan kalau kita bercakap 50 tahun akan datang, memang kita boleh jimat sampai 200%. Dari segi kalau kita spend duit untuk membeli dengan kita membuat sendiri. Cuma proses untuk membuat sendiri itu, dia memerlukan jangka masa lah. Tidaklah kita kata hari ini kajak luluskan bajet, tahun depan kita dapat terbang pesawat kita. Pasal dia ada proses yang kita panggil learning curve dan juga proses untuk menyediakan infrastruktur pembuatan tu. Jadi kerajaan kena estimate paling cepat pun 5 tahun lah untuk membolehkan kita buktikan bahawa kita dapat membina pesawat sendiri. Dan kita target, kalau kerajaan kata hari ini 5 tahun akan datang, kita dapat terbangkan pesawat kita sendiri.